27 lagi individu ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN dalam tempoh 13 hingga 26 Oktober 2020 kerana dipercayai adalah penghantar dadah suruhan upahan yang berkaitan dengan kegiatan pengedaran sindiket keluarga operasi Musang King sebelum ini. BKN dalam kenyataannya menjelaskan kesemua individu terbabit dipercayai menyembunyikan barang-barang bukti kes berkenaan serta terbabit dalam kegiatan membersihkan wang haram hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Tangkapan-tangkapan terdiri dari 17 orang lelaki dan 10 orang perempuan termasuk 7 pasangan suami isteri. Suspek yang ditahan berumur dalam lingkungan 15 hingga 63 tahun yang mana 3 daripadanya adalah di bawah 18 tahun. Kesemua tahanan adalah warga tempatan kecuali seorang adalah penduduk tetap. Serbuan dibuat di 12 buah lokasi berasingan di daerah Brunei dan Muara. Hasil pemeriksaan semasa salah satu serbuan yang dijalankan pada 24 Oktober 2020 di Kampung Sungai Tampoi dan Kampung Tanah Jambu telah menemukan sejumlah wang tunai sebanyak RM30,000 yang dipercayai adalah hasil dari pengedaran dadah milik salah seorang tangkapan dari operasi ini yang telah ditahan pada 9 Oktober 2020 yang lalu. Rampasan lain yang dijumpai semasa serbuan-serbuan ini termasuk 13 buah kereta, beberapa telefon bimbit serta barangan kemas emas yang kesemuanya dipercayai adalah hasil daripada aktiviti pengedaran dadah. Selain daripada itu, beberapa paket plastik yang dipercayai bungkusan dadah juga dirampas yang mana ianya sama seperti yang sering digunakan oleh pengedar dadah yang ditahan sebelum ini. Tangkapan-tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan seperti berikut. Seksyen 6-BAPD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 10-APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Dan Seksyen 3, Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram. Siasatan BKN telah menemukan penglibatan belia di bawah umur yang telah dieksploitasikan oleh sindiket keluarga tersebut dengan menjadikan mereka sebagai penghantar dadah suruhan, upahan serta dipergunakan dalam menyembunyikan wang-wang hasil dari kegiatan tersebut demi mengaburi daripada dihidu oleh penguatkuasa undang-undang. Selain itu, golongan yang menghadapi kesempitan keuangan juga diambil kesempatan dan dipergunakan dalam aktiviti dadah yang dikendalikan. Justru itu, BKN mengingatkan orang awam, terutama para ibu bapa, agar sentiasa memantau anak-anak mereka agar terhindar dari aktiviti yang tidak diketahui sumber keuangannya dan mengawasi mereka dari terjerumus dalam aktiviti haram ini. BKN sekali lagi memberikan amaran terhadap orang-orang yang terlibat dalam sindiket keluarga dadah ini termasuk melibatkan diri dengan pembersihan wang haram tersebut adalah salah di sisi undang-undang. BKN akan sentiasa memantau dan menangkap mana-mana individu yang mempunyai kaitan dengan aktiviti haram ini.